Hai guys, balik lagi dengan Gosasi, gosip sana sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional. Tarik restu untuk Rizky Billar usai hapus semua fotonya. Ahya Lesti Kejora beri respon tegas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Dikutip dari suar.id. Sebelumnya terlihat dekat, hubungan Ahya Lesti Kejora dengan Rizky Billar dikabarkan retak. Beredar kabar Ahya Lesti Kejora endang bahkan menarik restunya untuk Rizky Billar. Isu hubungan Ahya Lesti Kejora dengan Rizky Billar retak menyeruak sejak minggu lalu. Diketahui bersama, Ahya Lesti Kejora endang menghapus foto-foto Rizky Billar dari akun Instagramnya. Keputusan Ahya Lesti Kejora menghapus foto Rizky Billar diambil minggu lalu. Keputusan Ahya Lesti Kejora menghapus foto Rizky Billar membuat publik mengira hubungan mereka berdua renggang. Malahan diisukan Ahya Lesti Kejora menarik restunya untuk Rizky Billar. Endang mendengar banyak publik yang menyebutnya tak bersyukur Lesti Kejora dekat dengan Rizky Billar. Endang mengatakan kebanyakan publik hanya berspekulasi tanpa tahu yang sebenarnya. Kebanyakan sih saya nggak bisa jelasin, mungkin karena mereka nggak tahu sesungguhnya. Mereka kan taunya di layar aja, di belakang layar nggak tahu hubungan saya dengan Billar seperti apa, kata Endang. Endang menegaskan meski banyak desakan dari publik soal hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Billar, namun ia yang berhak mengawal anaknya sampai ke jenjang pernikahan. Sementara itu, Rizky Billar menekankan hubungannya dengan Ahya Lesti Kejora baik-baik saja. Ya, orang tua responnya ketika melihat teman-teman saya sopan dengan beliau pasti positif. Saya cuma masih berhubungan baik, kata Rizky Billar. Rizky Billar juga kembali menekankan bahwa ia memang tak mau berpacaran. Rizky Billar mengaku ia justru ingin langsung menikah.